berapa lama ya? Kalau 3 menit. Duh. Oke, selamat pagi ya. Jadi di bulan Juli kemarin, ini tutupan fixa di pencapaian bulan Juli kemarin ini di offset dari saya di 335, 153, 136. Jadi URT ini dia saya PLP 46, angka 44, Zuenda 221, Ferdinand 223. Jadi angka ini sisa satu nih yang untuk hari ini yang khusus yang kemarin itu ini kita minusnya 73 LT di Sweden dan 381 LT. Jadi ada 73 toko yang enggak transaksi di bulan lalu. Siap akumulasi ya. Siap akumulasi. Jadi ada 81 toko yang enggak transaksi di bulan lalu. Naik seperti Putra kan. Untuk bulan ini gitu itu lebih dimaksimali karena target kita untuk AEB itu versus Kodes itu 5%. Ya, terlalu jauh tuh bedanya. Berarti apa? Versus Kodes itu 5% buat untuk A11 itu 100% LN untuk ini karena target kita untuk A11 itu LN-nya satu hari itu 10 toko. Prof. Targetnya satu hari itu 10 toko, makanya tepat dicari toko ARB yang bisa naik atau cari LB yang bisa masuk ke toko A11 karena targetnya dari 2x1 masih berapa? Tarif itu LN A11 itu per hari itu 10 toko permen jadi nanti A11 itu pegang 60 toko ya, misof ID 2, misof grid 2 bukan 4, 5, 4, 6 enggak nanti pegang, goalnya itu 60 toko jadi satu hari itu kunjungan di 10 toko dan untuk EC, kemarin kan EC kita ini hasilnya gak maksimal jadi hari ini tolong dikejar kekurangannya ya, karena semalam parah kali hari ini tolong dimaksimalin dulu karena kita mau kejar apa, insentif kalau semalam cuma 6, hari ini harus kejar lebih loh kemarin itu cuma 10, jadi 16 total LT itu masih 16, jadi kekurangannya itu kita harus kejar 72 LT 72 dibagi hari kerja ini sisa hari kerja sampai hari Jumat besok saya kirim kembali lah untuk kejadian ya untuk kita ya. Jadi untuk berarti, yang perlu diingat juga ini tagihan kita kembali nih kemarin mungkin A11 bisa capai di 90% AEB itu ya, tidak sampai 90% karena kalah di Ferdinand di Natal itu ya. Terus kemudian jadi untuk bulan ini kalau bisa itu target kita itu A11 harus murni 100% tablet ya kan ada yang sisa satu pun makanya itu kayak toko-toko kalian itu sudah mulai di planning kan kalau memang yang susah bayar ya bisa diatur itu masing-masing sampel kalian masih tetap nih ya karena target kita itu A11 harus 100% karena mereka mintanya itu toko A11 itu toko pilihan. Jadi memang toko-toko pilihan yang bisa diartikan kalau nggak asumsi order dan tidak suka bayar. Makanya target kita bulan depan itu 100%. AEB itu naik ke 90%. Itu kan memang kalau dari ketentuan sih 2,5 maksimal AA. Jadi untuk KP hijau juga nih. Ini bulan ini kita mau kejar lagi. KP hijau itu walau sama unicorn itu full listing. Dan hari Senin kejar full listing. Tenggo 130 juga kejar full listing. Ya, pokoknya nanti promo 6 piece ekstra 3 piece. Tenggo 130 juga full listing dan tambahan walut unicorn itu full listing. Jadi bawa 6 EC satu hari itu walut sama unicorn. Isi semua toko kecuali toko-toko kayak ABC komputer. Itu enggak mungkin kita paksain. Kemarin udah coba itu apa ya? Tapi toko yang LLN yang bukan toko-toko tertentu kayak ABC apa kan enggak mungkin kita masuk dia juga. Itu kejar full listing LLN hari ini harus semua itu diisi. Kalau ada info mengenai apa kendala sama karena satu-satu udah mulai jual. Ya. Jangan sampai nanti kita kalah lagi. Masih dari kalian juga harus paham. Ya, berarti kalau omsetnya kalau untuk AEB juga, tenggo 130, unicorn, walu itu kejar full listing. Sejaknya, hari ini kalau udah 80
Karena semalam nih unitnya itu parah. Dan saya turun terus di 52. Buat target di bulan ini sampai hijau itu masuk ke penilaian. Berarti kok SDM lelet. Tagihan, Prince Kodes, Kampe Hijau, Toko Hijau, Omset. Kalau 55 orang sih masing-masing yang harus dipikirkan 1,2 juta. Bulan kemarin sih omset kita ya. Sama kali dengan bisa dibilang yang nggak jelek-jelek. Karena AEB bisa ada peningkatan bulan baru sama bulan kemarin. Itu AEB juga ada peningkatan. Karena AEB ini sekitar 280. Bulan kemarin itu sekitar 220. Jadi ada peningkatan. Jadi bulan depan ini kita kejar di 327. Sekarang kita kejar 327 juta kalau servis versus TW1 karena dari itu AIB. Jadi makanya mulai hari ini itu kejarnya harian dengan catatan mereka Mojis, Cismil kok itu kejar di 5 EC gitu. Blaster kok Soteng Bahar OPS itu kejar di 8 EC AIB asal 1 untuk AIB tapi lebih banyaknya kita ke AIB sih makanya untuk AIB ini saling komunikasi mereka kita kerjanya harian lah biar kita gak ribet lagi gitu biar yang bulan kita sama bicara sekian biar gak ribet setiap hari Kamis ya untuk satu-satu di offset toko-tokonya udah bisa di zoom di garis sekarang kita satu di ini malu apakah bisa dimasukin tuh toko-toko bilet akhir nanti kan saya ada bisnis di Mitra kalau di Remax tetap aja dicatat sambil saya udah minta lu baru bisa diklaim kan bisa ikat barang yang lama kan sekarang mungkin barang yang udah sana itu mulai Senin masih ada yang mau direvisi ditandain barang yang sudah saya Senin saya upaya kan bisa baru efek bisa dipakai itu selesai karena semari itu belum ditarik itu ya kalau perannya agak telat nanti seperti biasa kalau sudah tukang yang nanti tadi catat di papan ya selesai itu baru dia setor kalau setor ini ditungguin dan sambil dicek makanya oke udah paham semua ya. Wah, ini sebelum dagang, saya rasa cukup sekian. Jadi masing-masing ya kalian udah tahu target mulai kejar hari ini omset maksimal kan karena kita kejar hari ini dan untuk pakai hijau lagi nih yang betul ramai. Jadi hari ini cukup sekian ya sebelum mulai aktivitas kita. Kami mau berdoa.